بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Di pagi ini kita mari dengar satu hadis yang pendek-pendek. Hadis diriwayatkan oleh imam kita At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi ini yang kata hadis ini hadis hasan. Hadis boleh yang kita beramal dengan dia hadis. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi nasharallahu alaihi كنفه وأدخله الجنة رفق بالضعف والشفقة على الوالدين والإحسان إلى المملوك رواه الترمذي. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, telah sabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang barang siapa memiliki tiga perkara ini, maka pastilah dia berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan Allah taala akan memasuknya dia dalam syurga. Salasun man kunna fihi nasyarallahu alaihi kanafahu wa adkhalahul jannah. Wa adkhalahul jannah, dan Allah memasukkan dia, akan orang yang ada tiga perkara saat itu akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antara tiga perkara tu, rifqun bidhafi, lemah lembut, kasih sayang, bersumpang santun baiknya terhadap orang lemah. Nah, wasyafaqatu 'alal walidain, dan kasih sayang terhadap dua ibu bapa. Wal ihsanu ilal mamluki, dan berlaku baik terhadap hamba saya al mamluk, orang yang kita milik dengan kami. Makna hamba itulah. Nah, kalau kita di hari ini kan orang dekat bawah kita lah, termasuk anak koli, termasuk orang dekat bawah banyak pancakan kita tu, kita kena ada lemah lembut dengan dia. Jadi daripada hadis ini, kita tengok hadis yang hanya berapa patah saja, yang Nabi Raya kata orang yang ada tiga perkara ni dapatlah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Satunya rifqun bidhafi, lemah lembut, kasih sayang terhadap orang lemah. Baik pun lemah dia dengan sebab harta, dia orang miskin, dia orang susah, ataupun dia orang kena penyakit, ataupun dia orang kena zalimi, ataupun orang jeng dalam pekerjaan dan sebagainya, kita kena beri satu sikap lemah lembut baik terhadap mereka. Jadi kita kena ingat, sentiasa ingat bahawasanya segala kita milik ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik pun harta kita, kekayaan kita, peringkat kita, kesihatan kita, dan segala-galanya itu milik Allah. Satu hari Allah akan ambil kelik benda kita milik, benda yang kita milik itu. Kita di hari ini kita dah tengok banyak orang lebih kaya daripada kita. Allah Ta'ala tarik harta, kadang-kadang dengan sekaligus, kadang-kadang dengan kaya lagi, dengan mulia lagi. Tapi habis harta, anak duk suku, isteri duk lain, dia duk legok dan sebagainya, bukan sikit. Oleh itu kita mesti menghormati orang lemah, terutama kalaulah jiran-jiran kita yang miskin, jiran-jiran kita yang lemah, jiran-jiran kita ni yang susah, kita mesti menghormati. Hormati ni bukan siapa kita kena duduk puja dia tu, berarti kita tidak menyakiti hati dia. Beri makan dia benda-benda yang kita ada. Kalaulah kita buat makan, buat jamu, buat akikah, kagopo,
Kita kena bagi ke dia, bukan kita padah orang kaya kereta penuh, walak-walak nak pergi rumah kita. Orang miskin duk tengok, nanti lebih-lebih baru nak halak. Tapi pian nak minta tolong basuh pinggan gitu ya panggil orang miskin. Bukan. Kena bagi satu hormatan. Ini satu perkara yang Nabi tunjuk contoh. Nabi ini pernah pakai air semakuk, tusuk semakuk bersama dengan sahabat miskin, dengan ahli sufah. Nabi dah tusuk semakuk, tanya isteri dia tusuk dah semakuk. Nabi panggil puak ahli sufah, suruh Abu Hurairah gitu ke ahli sufah, pakak lagi makan. Abu Hurairah kata, aku tak boleh makan lagi, aku orang belakang suruh Abu Hurairah. Allah, seorang ni bagi, Nabi bagi, seorang ni bagi, Nabi bagi. Hingga aku ni orang yang terakhir, Abu Hurairah kata, pergi minum susu yang Nabi bagi, yang Nabi bagi. Dan kesemuanya, semua-semua tu kini. Dan kita ni kena tolong orang miskin. Kerana orang tak tolong orang miskin, ni akibat dia masuk neraka. Allah Ta'ala sendiri ayat. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nut'imul miskin. Hanya panjang ayat ni. Sebab apa puakmu masuk neraka saqar ni? Sebab aku tak semayah. Aku tak tolong orang miskin, tidak memberi makan orang miskin. Orang miskin ni saya tak ada royak kata orang kafir, orang Islam. Kita tolong di atas asas insaniah, di atas asas kemanusiaan. Baik pun orang kafir maupun orang Islam, kita bantu mereka. Baik pun orang kena bohnya, kena banjir, kena susah, kita bantu. Nisa ni kita kena terima kasih kepada satu halakah Quran yang dipimpin oleh Dr. Nuruddin Abdullah Daqahani. Satu halakah rahmatan lil alamin. Halakah dia tu dia dah pimpin halakah lah. Dia buat di Jami'ah Fathani ni. Sebulan sekali dia ada bagi makanan kepada orang miskin. Sebulan sekali. Dalam pergerak ke dalam berapa orang, 450 orang halakah dia tu. Kutip duit, kutip duit. Tak ada ambil duit dengan lain. Tak ada ambil modarak, modar mana. Tak kutip sendiri. Dan dibagi setiap bulan, dibagi pada orang miskin. Orang ni orang kafir, orang selera tak kecewa. Tak kecewa ni. Nah. Yang keduanya, wasyafaqatu alal walidain. Dan kasih hebelah, kasih saya terhadap orang tua. Ibu bapa. Kadang setengah-setengah umat manusia ni apabila anak tu kaya, anak ni mulia, anak ni peringkat tinggi, ibu bapa bergembira, ibu bapa segenap. Tapi setengah ibu bapa ni malu nak pergi rumah anak. Kerana anak ni kaya, anak ni mulia, cucu pula mulia, ibu bapa ni orang kampung, orang susah, orang hina, orang lemah. Tapi kita kena ingatlah bahawa kita besar panjang dah hari ini adalah daripada tangan yang miskin tu, yang dak perah susu, dak basuh beras. Yang kita boleh pada makan sampai hari ni. Wasyafaqatu 'alal walidain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha Allah ni mengikut ridha dua ibu bapa. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis sahih. Jibril berdoa, Nabi kata amin. Amin. Apa tiga kali? Maka sahabat tu tanya, hadis ni hadis kita semua-sama tahu lah kalau hadis ni hadis sahih. Allahuakbar. Jadi amin yang pertama tu, apabila orang tu yang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak kata sallallahu alaihi wasallam. Jibril mendoa supaya melaknat terhadap mereka itu. Yang keduanya, orang yang ada dua ibu bapa dan dia tidak memberi kehormatan dan tidak
beri apa ni peluang untuk membuat baik terhadap dua ibu bapa. Maka juga orang ni kena doa Jibril, doa kelanatan dan doa kesusahan. Itu bukan masalah deraka lagi, tapi dia ada kemampuan, ada peluang, tapi dia tidak buat baik terhadap dua ibu bapa. Lah tu tu orang yang masuk ke markah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan hormati sekalian, dua ibu bapa ni kita mesti menghormati. Karena kedudukan dua ibu bapa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala perintah supaya kita beribadat kepada dia. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Jadi wa bil walidaini ihsan lepas daripada perintah supaya beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh itu kita kena rasa bersalahlah. Kalaulah kita ada peluang lagi tidak pernah berdoa, tidak pernah menghormati dua ibu bapa kita. Dan benda ni ya begile. Kalaulah kita tidak menghormati dua ibu bapa kita, satu hari anak sepatutnya juga kita tidak menghormati terhadap kita. Allahu akbar. Wasyafaqatu 'alal walidain. Dan hendaklah kasih saya terhadap dua ibu bapa. Dua ibu bapa ni makin hari makin tua, makin hari makin lesu, makin sakit, makin letih. Dan tubuh badan dia tu bukan nak bau sedap supaya dia ada belah kita dulu dah. Dia susah. Lebih-lebih lagi ibu bapa orang miskin. Kita ni orang kaya, isteri kita kaya, anak kita kaya, kita kaya. Kadang-kadang kita naik kereta pergi makan-makan kemudian dengan cara cukup mewah. Tapi ibu bapa kita ni ikan sekong dua kali makan. Ikan tambah pagi, petang. Jadi kehormatan anak terhadap dua bapa ni sudah pun habis. Dan apabila habis benda ni, barakah hidup ni tak ada. Wal ihsanu ilal mamluki. Dan buat baik terhadap orang yang kita milik. Orang milik dari tangan kanan tu lah. Makna hamba lah. Jadi hamba di hari ni tak ada lah hamba ni. Jadi apabila kita perih, maka celai hamba tu jadi hak kita boleh milik lah. Dan boleh jual beli hamba ni. Tapi Islam ni setuju lah. Kena pakai merdeka lah. Tapi tak ada hamba ni boleh milik. Kena buat baik terhadap orang bawah kita. Dia orang lemah, duduk bawah kita. Bukan kata kita nak pergi mu'amalah dengan dia ni. Seperti mu'amalah dengan binatang ke. Mu'amalah makna dengan orang yang tidak ada perasaan ke. Bukan. Memberi satu kehormatan orang yang di bawah kita. Baik pun hamba, anak kali kita dan sebagainya. Dia mempunyai malu, mempunyai anak, mempunyai isteri, mempunyai keluarga, mempunyai kasih sayang, mempunyai sakit dan sebagainya. Di situlah Islam ta wal ihsanu ilal mamluki. Hendaklah kita buat baik orang yang duduk di bawah jagaan kita, orang yang duduk bawah milik-milik kita. Jangan sama sekali kita menghina mereka. Banyak kalau kita tengok orang jadi hamba di ulama besar banyak. Bukan sikit. Jadi ulama hadis, ulama besar-besar bukan sikit. Dari kalangan orang Islam, apabila dia nak, apabila Islam ni, agama Islam ni mari suruh kita merdeka hamba. Bukan Farisi, bukan Farisa yang mula-mula merdeka hamba. Islam. Dan Nabi kita bagi syariah daripada Allah Subhanahu wa taala, mari merdeka hamba. Mari memuliakan orang perempuan. Islam dulu. Dan Islam datang syariah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikit sebanyak hadis di pagi ni. Mudah-mudahan walaupun berapa kira-kira kelima sahaja, tapi hadis ini hadis hasan yang diceritakan oleh iman kita At-Tirmizi. Mudah-mudahan dengan tiga kali kita dapat beramal dan kita termasuk orang yang Allah Ta'ala redha pada kita. Aku lukau lihaza wa astagfirullah lihulakum wa afawidu amri inallah basirun bil'ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.